Halo Sobat BMKG, berikut saya informasikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk esok hari, Senin 11 Januari 2021, yang perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan lebat terjadi di beberapa wilayah yang akan saya awali dari Pulau Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, untuk Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara, perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan lebat terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur, dan untuk Pulau Kalimantan, untuk esok hari diprediksi adanya potensi hujan lebat terjadi hampir di seluruh wilayah Kalimantan, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi hingga Papua. Untuk esok hari perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan lebat terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan juga disertai angin kencang yang perlu Sobat waspadai terjadi di wilayah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan juga Sulawesi Selatan. Informasi berikutnya yaitu perakiraan cuaca di 34 ibu kota provinsi di wilayah Indonesia, dan berikut informasinya. Demikian informasi yang telah saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat dapat mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id, serta dapat mengunduh aplikasi Info BMKG di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa follow Instagram, Twitter, like, subscribe YouTube channel kami di @infobmkg. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.